ونصلي ونسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Iman kepada hal-hal sesudah mati. An Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, minhum man ta'khuduhu an-nar ila ka'baihi, wa minhum man ta'khuduhu an-nar ila rukbataihi, wa minhum man ta'khuduhu an-nar ila hujzatihi, wa minhum man ta'khuduhu an-nar ila tarqwatihi. Jadi Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara mereka ada yang dimakan api sampai tumitnya, di antara mereka ada yang dimakan api sampai lututnya, di antara mereka ada yang dimakan api sampai pinggangnya, dan di antara mereka ada yang dimakan api sampai tulang pundaknya. Hadis riwayat Muslim. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara mereka ada yang dimakan api sampai tumitnya, di antara mereka ada yang dimakan api sampai lututnya, di antara mereka ada yang dimakan api sampai pinggangnya, dan di antara mereka ada yang dimakan api sampai tulang pundaknya. Hadis riwayat Muslim. Ani bin Abbas radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a hadhil ayah, ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ali Imran 103. 132. Salah. Qala Allah Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law anna qatratan minaz zakkum, law anna qatratan minaz zakkum kutirat fi darid dunya, la absadat ala ahli dunya ma'ayishahum fakaifa bimay yakunu ta'amu." Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna wa antum muslimun. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan muslim. Hadis riwayat Quran Surah Al-Imran ayat 132. Rasulullah SAW bersabda, seandainya setetes zakum diteteskan ke dunia, seandainya setetes zakum diteteskan ke dunia, pasti ia akan merusak seluruh sumber penghidupan penduduk dunia. Lalu bagaimana halnya dengan orang yang makanannya adalah zakum? Masya Allah, Allah bilang tadi. Hadis riwayat Tirmizi. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan muslim. Rasulullah SAW bersabda, seandainya setetes zakum diteteskan ke dunia, pasti ia akan merusak seluruh sumber penghidupan penduduk dunia. Lalu bagaimana halnya dengan orang yang makanannya adalah zakum? Hadis riwayat Tirmizi. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, lama khalaqallahul jannah qala li Jibril, idhhab fanzur ilaiha, fadhahaba fanazara ilaiha thumma jaa faqal, ay rabbi wa izzatik la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha, thumma khaffaha bil makarih, thumma qala ya Jibril, idhhab fanzur ilaiha, fadhahaba fanazara ilaiha thumma jaa faqal, ay rabbi wa izzatika laqad khashitu alla yadkhulaha ahadun. Qala falamma khalaqallahu ta'ala an-nar qala ya Jibril, idhhab fanzur ilayha, fadhahaba fanadhara ilayha thumma jaa faqala, ay rabbi wa izzatika la yasma'u biha ahadun fayadkhulaha fahaffaha bishahawati thumma qala ya Jibril, idhhab panzur ilaiha, fadhahaba panadhara ilaiha summa jaa faqala, ay rabbi wa izzatika wa jilalika laqad khashitu alla yabqa ahadun illa dakhalaha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, dia berfirman kepada Jibril, pergi dan lihatlah surga.
Maka Jibril pergi dan melihatnya, lalu kembali dan berkata, "Wahai Tuhanku, demi keperkasaan-Mu, setiap orang yang mendengarnya pasti akan masuk ke dalamnya." Kemudian Allah Subhanahu wa taala meliputinya dengan berbagai macam kesulitan. Lalu berfirman, "Wahai Jibril, pergi dan lihatlah surga." Maka Jibril pergi dan melihatnya, lalu kembali dan berkata, "Wahai Tuhanku, demi keperkasaan-Mu, aku khawatir tidak ada seorang pun yang akan masuk ke dalamnya." Kemudian ketika Allah Ta'ala telah menciptakan neraka, Dia berfirman, "Wahai Jibril, pergi dan lihatlah neraka." Maka Jibril pergi dan melihatnya, lalu kembali dan berkata, "Wahai Tuhanku, demi keperkasaan-Mu, tidak akan ada orang yang mendengarnya lalu masuk ke dalamnya." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi neraka itu dengan berbagai macam kesenangan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Jibril, pergi dan lihatlah neraka." Maka Jibril pergi dan melihatnya, lalu kembali dan berkata, "Wahai Tuhanku, demi keperkasaan-Mu dan kemuliaan-Mu, aku khawatir semua orang akan masuk ke dalamnya." Hadis riwayat Abu Daud. Salat sunnah dan nafilah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ba'atsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'san fa'adhamu ba'san fa'adhamul ghanimah wa asra'ul karrata. Faqala rajul, "Ya Rasulullah, ma ra'ayna ba'san qattu asra'a karratan minhu wala a'dhama ghanimah min hadzal ba'si." Faqal, "Ala ukhbirukum bi asra'a karratan minhu wa a'dhama ghanimah. Rajulun tawadda'a fi baitihi, rajulun tawadda'a fi baitihi fa ahsana al-wudu, summa amida ila al-masjid wa shalla fihi al-ghada, summa aqqaba bi salati dahwati, faqad asra'a al-karrah wa a'dhama al-ghanimah." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus satu pasukan, kemudian mereka mendapatkan ghanimah yang besar dan kembali dengan cepat. Maka seseorang berkata, "Wahai Rasulullah, kami belum pernah melihat pasukan yang kembali lebih cepat dan mendapatkan ghanimah yang lebih besar daripada pasukan ini." Dia bersabda, "Maukah kalian aku beritahu sesuatu yang lebih cepat kembali dan lebih besar ghanimahnya? Yaitu seseorang yang berwudu di rumahnya dengan baik, kemudian pergi ke masjid dan sholat subuh di sana. Setelah itu melanjutkan dengan sholat duha. Maka orang itu cepat kembali dan besar ghanimahnya." Hadis riwayat Abu Ya'la. Masya Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW mengutus satu pasukan, kemudian mereka mendapatkan ghanimah yang besar dan kembali dengan cepat. Maka seseorang berkata, "Wahai Rasulullah, kami belum pernah melihat pasukan yang kembali lebih cepat dan mendapatkan ghanimah yang lebih besar daripada pasukan ini." Beliau bersabda, "Maukah kalian aku beritahu sesuatu yang lebih cepat kembali dan lebih besar ghanimahnya? Yaitu seseorang yang berwudu di rumahnya dengan baik, berwudu di rumahnya dengan baik, kemudian pergi ke masjid dan sholat subuh di sana. Setelah itu melanjutkan dengan sholat duha. Maka orang itu cepat kembali dan besar ghanimahnya." Hadis riwayat Abu Ya'la. An Abi Dzarrin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, "Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Wa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa amrun bil ma'ruf sadaqah, wa nahyun anil munkarin sadaqah, wa yujzi'u min dhalika raq'atani yarka'uhuma minad duha." Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Setiap pagi tiap-tiap persendian kalian harus bersedekah. Setiap tasbih itu sedekah, setiap tahlil itu sedekah, setiap tahmin itu sedekah, setiap takbir itu sedekah, menganjurkan kepada yang baik sedekah, mencegah dari yang mungkar juga sedekah, dan semua itu dapat dicukupi dengan 2 rakaat salat duha." Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda,
Setiap pagi, tiap-tiap persendian kalian harus bersedekah. Setiap pagi, tiap-tiap persendian kalian harus bersedekah. Setiap tasbih itu sedekah. Setiap tahlil itu sedekah. Setiap tahmid itu sedekah. Setiap takbir itu sedekah. Menganjurkan kepada yang baik, sedekah. Mencegah dari yang mungkar, sedekah. Dan semua itu dapat dicukupi dengan dua rakaat salat duha. Hadis riwayat Muslim. Am Buraidah radhiyallahu anhu qol. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Fil insan salasa sumi'atin wasittuna mafsila. Salasa sumi'atin wasittuna mafsila. Fa alaihi ayyatasaddaqa an kulli mafsilin minhu bi sadaqah. Qalu wa may yutiqu dhalika ya nabiyallah. Qalan nukha'atu fil masjid tadafinuha wasyai'a tunajjihi 'anit tariq fa illam tajid faraq'atanid duha tujzi'uka. Jadi Buraidah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, dalam diri manusia terdapat 360 sendi. Dalam diri manusia terdapat 360 sendi. Ia wajib menyedekahi setiap sendi. Sahabat bertanya, siapakah yang mampu melakukannya wahai Nabiullah? Beliau bersabda, menimbun dahak yang ada di masjid adalah sedekah. Menyingkirkan sesuatu gangguan dari jalan adalah sedekah. Jika kamu tidak mendapatinya, maka dua rakaat salat duha pun dapat mencukupimu. Hadis riwayat Abu Daud. Dari Buraidah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, dalam diri manusia terdapat 360 sendi. Ia wajib menyedekahi setiap sendi. Para sahabat bertanya, siapakah yang mampu melakukannya wahai Nabiullah? Beliau bersabda, menimun dahak yang ada di masjid adalah sedekah. Menyingkirkan sesuatu gangguan dari jalan adalah sedekah. Jika kamu tidak mampu mendapatinya, maka dua rakaat salat duha pun dapat mencukupimu. Fadilah zikrullah. An Abi Hurairah radhiyallahu an, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Ma qa'ada qaumun maq'adan la yadhkuruna Allah fi wa yusalluna 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam illa kana 'alaihim hasratan yawmal qiyamah wa in udkhilul jannah lis-sawab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika suatu kaum duduk di suatu majelis tanpa berzikir kepada Allah dan tanpa berselawat kepada Nabi, maka itu pasti akan menyebabkan penyesalan mereka pada hari kiamat, meskipun mereka dimasukkan ke surga karena pahalanya yang lain. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jika suatu kaum duduk di suatu majelis tanpa berzikir kepada Allah dan tanpa berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu pasti akan menyebabkan penyesalan mereka pada hari kiamat, meskipun mereka dimasukkan ke dalam surga karena pahalanya yang lain. Hadis riwayat Ibnu Hibban. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min qaumi yaqumun mim majlisin la yadhkurunallaha fihi illa qamu am misli jifati himarin wa kana lahum hasratan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW bersabda, suatu kaum yang berdiri dari suatu majelis tanpa berzikir kepada Allah di dalamnya, maka seolah-olah mereka berdiri dari mengerumuni bangkai keledai, dan itu akan menjadi penyesalan bagi mereka. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW dia bersabda, suatu kaum yang berdiri dari suatu majelis tanpa berzikir kepada Allah di dalamnya, maka seolah-olah mereka berdiri dari mengerumuni bangkai keledai, dan itu akan menjadi penyesalan bagi mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. An Sa'din radhiyallahu anhu qol, kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal, ayajizu ahadukum ay yaksiba kulla yaumin alfa hasanah? Fasa'alahu sa'ilum min jalasa
min julasaih kaifa yaksibu ahaduna alfa hasanah qala yusabbihu mi'ata tasbihatin fayuktabu lahu alfu hasanah wa tukhattu anhu alfu khati'ah. Jadi Sa'ad radhiyallahu anhu ia berkata, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, tidak mampukah seorang di antara kalian mengerjakan 1000 kebaikan setiap hari? Tidak mampukah seorang di antara kalian mengerjakan 1000 kebaikan setiap harinya? Maka salah seorang yang duduk bersama beliau bertanya, bagaimana bisa seorang di antara kami mengerjakan 1000 kebaikan setiap harinya? Beliau bersabda, dengan bertasbih 100 kali, maka akan dicatat baginya 1000 kebaikan dan dihapuskan darinya 1000 dosa. Hadis riwayat Muslim. Jadi Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, tidak mampukah seorang di antara kalian mengerjakan 1000 kebaikan setiap harinya? Maka salah seorang seorang yang duduk bersama beliau bertanya, bagaimana bisa orang seorang di antara kami mengerjakan 1000 kebaikan setiap harinya? Beliau bersabda, dengan bertasbih 100 kali, maka akan dicatat baginya 1000 kebaikan dan dihapuskan darinya 1000 dosa. Hadis riwayat Muslim. Kelaan terhadap kebakhilan, hadis yang kelima. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sakha'u syajaratun fil jannah. Faman kana sakhiyan akhadha bighusnin minha falam yatrukhul usnu hatta yudkhilal jannah hatta yudkhilahul jannah wasyuhu syajaratun pinnar. Faman kana sahihan akhadha bighusnin minha hatta yudkhilahul nar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kedermawanan adalah satu pohon di surga. Barang siapa yang dermawan, ia telah memegang satu ranting darinya, maka ranting itu tidak akan meninggalkannya hingga memasukkannya ke dalam surga. Dan bakhil itu adalah satu pohon di neraka. Barang siapa berbuat kikir, ia telah memegang satu ranting darinya, dan ranting itu tidak akan meninggalkannya hingga memasukkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, dalam kitab Mishkat. Abu Hurairah dalam berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, kedermawanan adalah satu pohon di surga. Kedermawanan adalah satu pohon di surga. Barang siapa yang dermawan, ia telah memegang satu ranting darinya, maka ranting itu tidak akan meninggalkannya hingga memasukkannya ke dalam surga. Dan bakhil adalah satu pohon di neraka. Barang siapa berbuat kikir, ia telah memegang satu ranting darinya, dan ranting itu tidak akan meninggalkannya hingga memasukkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Baihaqi dan kitab Syu'abul Iman. Syuh adalah tingkatan bakhil yang tertinggi. Masalah ini telah diterangkan dalam bab 1 ayat ke-28. Maksudnya sudah jelas. Jika kebakhilan merupakan satu pohon di neraka, maka barang siapa yang menaikinya dengan memegang dahannya, maka ia akan sampai ke neraka. Dalam sebuah hadis disebutkan, di dalam surga ada satu pohon yang bernama Sakho. Darinya lah kedermawanan tercipta. Dan di neraka Jahannam ada satu pohon yang bernama Syuh. Darinya lah kebakhilan tercipta. Orang yang bakhil tidak akan masuk surga. Kanzul Umal. Telah kita ketahui bahwa syuh adalah tingkatan tertinggi kebakhilan. Syuh adalah tingkat tertinggi kebakhilan. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan bahwa kedermawanan adalah satu pohon dari pohon-pohon surga yang dahannya menjulur ke dunia. Kedermawanan adalah satu pohon dari pohon-pohon surga yang dahannya menjulur di dunia. Barang siapa yang memegang salah satu dahannya, dahan itu akan menyampaikannya ke dalam surga. Dan kebakhilan adalah satu pohon dari pohon-pohon neraka yang dahannya menjalar di dunia. Barang siapa yang memegang satu dahannya,
dan itu akan memasukkannya ke dalam neraka. Dalam kitab Kanzul Ummal tentunya merupakan ketentuan yang jelas. Jika ada sebuah jalan menuju stasiun, maka orang yang berjalan melewati jalan itu suatu saat pasti akan sampai ke stasiun. Begitu juga dengan dahan-dahan ini. Dahan pohon yang mana saja yang dipegang seseorang, maka ia akan sampai ke pohonnya. Hadis yang ke-6. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, syarru ma bir rajuli syuhu hali'un wa jubnun khali'un. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, kebiasaan terburuk yang ada dalam diri seseorang adalah kebakhilan yang menjadikan seseorang selalu berkeluh kesah dan ketakutan, yang menyebabkan timbulnya perasaan seakan-akan mau mati. Hadis riwayat Abu Daud dalam kitab Mishkat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, kebiasaan terburuk yang ada dalam diri seseorang adalah kebakhilan yang menjadikan seseorang selalu berkeluh kesah dan ketakutan, yang menyebabkan timbulnya perasaan seakan-akan mau mati. Mishkat Abu Daud. Keterangan, Allah SWT dalam kitab sucinya juga telah memperingatkan dua kebiasaan buruk ini dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a illal musallin alladziina hum 'ala salatihim daa'imun walladziina fi amwaalihim haqqun ma'lum lis-sa'ini wal mahrum والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Bila ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Bila mendapat kebaikan, ia amat kikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, yaitu mereka yang dawam dalam mengerjakan sholatnya, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta, dan orang yang tidak mempunyai apapun yang tidak mau meminta, dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan, orang yang takut terhadap azab Tuhannya, karena sesungguhnya azab Tuhan mereka tidak dapat orang merasa aman dari kedatangannya, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa yang mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janji-janjinya, dan orang-orang yang memberikan kesaksiannya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya, mereka itu kekal dalam surga yang dimuliakan. Al-Ma'arij 19-35. Pembahasan secara menyeluruh yang serupa dengan ayat ini juga telah disebutkan dalam permulaan surat Al-Mu'minun. Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW sambil memegang ujung sorbannya bersabda, wahai Imran, Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai harta yang diimpakkan di jalan Allah, dan Dia tidak menyukai harta yang disimpan. Maka belanjakanlah hartamu, berilah makan orang lain, jangan merugikan siapapun agar kerugian tidak mengejarmu. Jangan merugikan siapapun agar kerugian tidak mengejarmu. Perhatikanlah dengan sungguh-sungguh bahwa Allah Subhanahu wa taala menyukai kehati-hatian terhadap hal-hal yang syubhat, hal yang samar-samar, yakni bila menghadapi sesuatu yang meragukan, hendaknya mengambil sikap dengan berhati-hati. Allah Subhanahu wa taala menyukai kehati-hatian terhadap hal-hal yang syubhat, hal yang samar-samar, yakni bila menghadapi sesuatu yang meragukan, hendaknya mengambil sikap dengan berhati-hati. Jangan asal-asalan. Alhamdulillah.
jangan asal-asalan melakukan apa saja yang diinginkan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyukai akal yang sempurna ketika syahwat memuncak. Jangan sampai akal hilang pada waktu syahwat muncul. Dan Allah Subhanahu wa taala menyukai kedermawanan walaupun hanya mengeluarkan beberapa biji kurma. Yakni menurut kemampuannya. Jika tidak bisa memberi banyak, maka janganlah malu memberi semua meskipun. Jika tidak bisa memberi banyak, maka janganlah malu memberi meskipun hanya sedikit. Allah Subhanahu wa taala juga menyukai keberanian walaupun hanya dengan membunuh ular dan kalajengking. Kanzul Umal, takut kepada sesuatu yang tidak semestinya ditakuti tidaklah disukai Allah Subhanahu wa taala. Jika di dalam hati timbul juga perasaan takut, maka jangan ditampakkan, tetapi dengan kekuatan hendaknya menolak perasaan takut itu. Di antara doa-doa Rasulullah SAW yang diriwayatkan untuk pelajaran bagi umatnya adalah berlindung dari ketakutan. Dan dalam beberapa doa diriwayatkan agar memohon perlindungan darinya. Hadis riwayat Bukhari. Insyaallah dengan mulia. Kita baca menjadikan iktibar. Niat mengamalkan niat baik. Insyaallah.